Saya merasa menjadi orang paling kesepian di muka bumi. Itulah yang dikatakan Jens Lehmann setelah mendapat kartu merah di final Liga Champions tahun 2006 silam. Baik Arsenal dan Barcelona sama-sama melaju ke final dengan rekor tak terkalahkan. Ini adalah pertama dan satu-satunya yang pernah diikuti Arsenal. Bahkan ini adalah kesuksesan pertama mereka melaju ke babak final. Malapetaka langsung dialami Arsenal tidak lama setelah pertandingan dimulai. Ketika baru berjalan 18 menit, Jens Lehmann sudah harus mendapatkan kartu merah. Dalam sebuah kemelut, Jens Lehmann terpaksa menjegal Samuel Eto'o di luar area penalti. Wasit asal Norwegia terjehau, tidak sungkan mengusir sang kiper. Akan tetapi Barcelona kemudian justru tertinggal lebih dulu melalui gol Sol Campbell. Ia menanduk bola hasil free kick dari sisi kiri pertahanan Barcelona. Namun Barcelona yang unggul jumlah pemain mampu membalikkan keadaan lewat gol Samuel Eto'o dan Julian Nobility. Dan pada akhirnya Barcelona menang dengan skor 2-1 sekaligus menjuarai Liga Champions di musim itu.